Berikut ini adalah history dan saya lihat dari notifikasi ya, notifikasi dari hasil saya membalas menonton ya dari Bapak jam channelnya dari zaman channel 19 nih. Saya baru dapat notifikasinya setelah saya menontonnya ditonton nanti dengan cara yang simple teman-teman. Dari tanda merah ini yang saya sudah tonton full videonya teman-teman. Pada playlist tonton nanti. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa setelah menonton video ini, tonton pula video yang komentar di bawah. Karena dengan mengisi komentar di bawah, Anda akan berpeluang untuk dikunjungi juga. Kemudian like video ini, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Selamat menonton. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cek cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Satu-satu-satu kapan kayanya teman-teman. Nah, kembali lagi, selamat datang di channel Purnomo Singgi Official. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara yaitu memanfaatkan playlist tonton nanti ya, untuk membalas ya, membalas pesan, membalas maksudnya bukan membalas menonton ya, membalas menonton yang efektif ya. Dan di sini kita pertama-tama kita harus login dulu teman-teman, login dulu di YouTube ya, YouTube. Jadi kita masuk ke playlist tonton nanti teman-teman. Kita buka, ada di samping seperti ini, kita kosongkan dulu playlist tonton nantinya ya. Jadi kita balas balas menonton ya, dengan dalam arti kata di sini kita akan menontonnya dengan full durasi ya, full durasi. Tapi bagaimana cara efektifnya? Tentunya di sini yang menonton video kita kan banyak gitu ya. Jadi kita akan ambil yang belum kita balas. Gitu. Jadi kita kumpulkan ke tonton nanti. Seperti ini teman-teman. Nah ini setelah kita login, kita periksa tonton nantinya, kita bersihkan dulu ya kan. Kemudian kita masuk ke notifikasi teman-teman. Nah di sini banyak notifikasi, saya akan pilih video yang dibalas sama teman-teman semua. Nah ini di sini saya sudah masuk ke video, ke komentarnya, kemudian saya ambil. Nah, kebetulan saya belum saya tandai, saya langsung balas dengan mengetik terima kasih ya, terima kasih. Baru saya tandai, saya beri tanda love, kemudian saya masuk ke, saya buka profilnya, saya masuk ke halaman berandanya, saya pilih, tidak saya langsung tonton nih. Saya pilih dari videonya ya, salah satu videonya saya simpan di playlist tonton nanti teman-teman. Saya pindahkan, saya setelah saya itu saya kembali lagi ke notifikasi, saya pilih lagi yang belum saya tandain tadi, saya balas terima kasih, saya kasih tanda love, kemudian saya kunjungi berandanya. Nah ini kebetulan ini di sini di beranda ini tidak punya video, ini kayaknya ini akun orang lain yang tidak
Artinya akun hanya akun aja nih. Dia hanya playlist, sedangkan playlistnya playlist orang lain nih. Ya tetap ya saya menghargain, saya ambil. Kebetulan ini udah ada yang saya tonton. Saya coba ambil satu videonya. Saya meskipun saya sudah tonton, saya simpan ditonton nanti. Nah, kemudian di berikutnya lagi saya cari nih yang belum ada. Nah ini nih saya dapat nih. Saya balas. Ini balasnya di video saya ya. Karena di komen di video saya balas. Kebetulan ini Pak Kelana nih. Nah, ini Kelana nih, ini saya ambil videonya nih. Saya ambil videonya satu, saya simpan ditonton nanti. Saya kasih tanda lope, kemudian saya kembali lagi ke notifikasi. Ya, seperti itu teman-teman. Ini suara agak berisik ya karena ada kebetulan di tempat saya lagi ada hujan. Nah, saya cari lagi yang belum saya balas nih ya. Karena alhamdulillah video saya ini yang ini sudah banyak nih yang nonton nih dan belum sempat saya balas ini. Dari ini saya kumpulin, saya balas, saya masuk ke berandanya juga. Saya ambil, saya simpan dan tonton nanti videonya. Jadi tidak saya langsung tonton teman-teman. Tidak saya tonton. Nah, ini juga saya ambil dari sini. Saya ambil videonya. Saya simpan, saya balas ininya. Kemudian nah ini ada akun lagi. Kayak datangi berandanya, saya simpan. Saya kasih balas segitu. Ya teman-teman sambil ditonton di tombol like-nya dipencet teman ya. Nah, ini saya masih berkeliling. Nah kemudian saya periksa ternyata sudah 14 video yang siap saya balas. Nah kemudian saya masuk, saya langsung saya tonton di videonya tapi tidak saya tonton full teman-teman. Saya di sini saya balas satu persatu, saya komen, saya like, saya komen, saya ketik ya kan, komen. Nah ini saya lagi proses mengetik komennya nih. Nah saya lihat di sini lumayan banyak nih yang komen di sini nih, komen di video ini. Kemudian nah ini kemudian saya akan lanjut ke video selanjutnya meskipun saya belum sempat nonton full nih ya. Saya lewatin saya ke video selanjutnya yang ada di antrian ditonton nanti nih. Begitu. Saya langsung masuk ke video tonton nanti. Ke video tonton nantinya. Saya lanjut ke video berikutnya. Nah di video berikutnya ini saya balas ya, saya balas juga, saya balas, saya like ya kan. Saya lagi proses ngetik ini, saya ketik, saya balas. Nah di sini juga ternyata banyak juga nih, kita bisa ambil referensi nih kalau dari sini nih bisa untuk nonton berikutnya nih. Nah kebetulan saya di sini saya sudah subscribe, saya like juga ini videonya, sudah saya like juga videonya. Ya tonton sebentar ya, ini di sini saya tidak full teman-teman ya. Terus saya kembali ke video selanjutnya nih. Ke video selanjutnya ini sebenarnya saya udah nonton berkali-kali nih video yang ini nih, video teman saya ini nih, tapi nggak apa-apa tuh terlihat ya, saya udah komen juga di sini. Nah di baru saya ke video selanjutnya nih, ke video selanjutnya yang ada di tonton nanti. Nah ini kebetulan Kelana ya, Bapak Kelana, Kelana Ground ini saya kebetulan saya sudah subscribe. Saya mulai mengetik komen di sini teman-teman. Saya ketik komen.
Ingat ya, kalau pada saat mengetik komen ini jangan kopas ya, copy paste ya. Kita komen, usahakan komen sewajarnya. Kita komen komentar ya kan. Jadi ya kalau bisa sih komennya itu sesuai ya teman-teman ya, sesuai dengan isi videonya ya. Seandainya tidak sesuai dan kita tidak paham ya, ya kita beri pujian aja lah, itunya seperti itu, pujian dari videonya, karena supaya sebagai support. Nah kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya teman-teman. Video selanjutnya ini saya kebetulan saya lihat-lihat videonya nih, kebetulan masih iklan nih. Nah di sini ada iklan TikTok nih. Oke, kita kebetulan saya like, sudah saya like. Saya lagi masuk ke komentar nih. Saya ketik komentar ya. Nah, ini kolom komentarnya ini. Nah, ya ternyata ini adalah video dari akuarium, pembuatan akuarium dari kawan kita nih. Kebetulan saya sudah subscribe juga nih, teman-teman. Saya subscribe. Intinya apa, kalau kita belum subscribe, kita subscribe, teman-teman. Karena ya beginilah cara untuk mendapatkan penonton alami ya. Kita harus saling support ke sesama ya, sesama YouTuber pemula ya. Terutama yang kita hargain, mereka yang masih masih setia menonton kita. Setelah itu kita kembali lagi ke berikutnya, kita cari lagi tadi setelah kita masuk akuarium itu, kita pindah ke channel berikutnya yang, nah ini saya sudah masuk. Kenapa saya coba kecaran, nah ini kebetulan saya pakai masuk, wah ada iklan lagi nih. Nah ini masuk ke sininya, nah ini channelnya, ini kebetulan saya sudah subscribe juga. Kalau belum subscribe ya kita subscribe teman-teman ya. Nah ini saya nih, kebetulan saya yang ini belum subscribe nih. Saya subscribe, langsung saya subscribe juga nih. Saya akan subscribe. Jadi di sini saya komen juga. Intinya gini teman-teman ya, kita saling komen ya. Karena apa? Dengan komentar itu kita bisa menandakan bahwa itu kita sudah menonton. Orang komentar pasti nonton videonya gitu, karena ya pasti logikanya gitu, komen pasti ini. Tapi kalau nonton belum tentu komen. Jadi kita mana tahu, kalau cuma saya udah nonton tapi kan memang nggak ada komennya ya kan. Dan penonton itu hanya bisa ditandain oleh tanda merah nih teman-teman, tanda merah di bawah video. Nah itu memang kalau misalnya meskipun kita nggak komen tapi tanda merahnya itu ada ya, tanda merah video ini itu ada ya, berarti kita sudah nonton videonya tersebut gitu. Nah ini kita lanjutkan lagi, kita like. Kebetulan saya sudah subscribe. Kemudian saya proses pengetikan komentar ya teman-teman, komentar dari video ini. Nah ini nih saya mau komen nih. Ini videonya juga bagus ya, karena saya masal ini, saya cepet-cepetin aja ya, bukan maksudnya dicepet-cepetin ininya ya, komentarnya ya, tapi nonton mah nanti tetap saya rekap langsung, saya di setelah saya tulis semuanya ini, saya tuh komen, saya balas, saya akan di akhirnya itu saya setelah semua videonya ini saya komen. Kalau yang belum subscribe saya subscribe. Saya akan tonton semuanya nih teman-teman. Tapi nanti nih kita tunggu ke video selanjutnya. Nah ini video yang berikutnya nih. Wah, ini ternyata saya, nah langsung saya subscribe tuh teman-teman ya. Terus saya like juga. Terus saya komen. Ya ini saya komen.
Saya komen, saya ketik sesuai dengan isi videonya ya. Di sini saya ketik ya. Bulan saya tidak hafal ya ketikannya ini ya, tapi intinya beginilah saya narasikan seperti ini. Kemudian setelah saya ini, saya akan ke video selanjutnya. Jadi video yang kita, kenapa teman-teman kalau dengan cara begini nih, insya Allah sih kita nggak akan keteteran ya. Kita balas gitu. Ini kalau videonya terlalu lama nanti saya akan part 2 ya, saya pakai part 2 ya. Bang, ini penjelasannya terlalu cepat atau terlalu, saya masih kurang paham, saya akan coba bikin part 2. Nah, ini teman-teman kalau yang mau saya ituin lagi, misalnya kurang paham di sini, nah ini saya like lagi nih ya kan videonya. Ya, silakan isi komentarnya teman-teman ya, komentar di bawah apa yang mesti saya benahin gitu kan ya, dari pembawaan video saya ini. Ini pada saat ini saya membuat narasi ini banyak gangguan ini dari hujan. Saya coba masuk kamar, ada yang berisik juga gitu sebagai peredam. Nah, ini saya sudah saya like ya. Sudah saya subscribe juga. Saya akan ke video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya ini kebetulan saya belum subscribe, saya akan subscribe. Nah, saya udah subscribe ya kan, saya like juga ya kan, kemudian saya komen di video ini, komentar. Sebenarnya ini kan udah banyak yang nonton nih di video teman kawan-kawan kita, kita juga bisa jadi bahan nih, kita kunjungi juga nih teman-teman. Cuma ini saya lagi berfokus kepada membalas ya, bukan mencari menonton video yang baru ya. Saya lagi fokus, saya lagi pada fokus membalas ya. Saya kembali, jadi kelak nanti saya akan buatkan videonya ya, tentang bagaimana cara mendapatkan subscriber gitu kan. Nah, ini kita udah subscribe, kita tonton videonya sebentar ya, kemudian kita masuk ke video. Nah, ini nih yang tadi di awal video nih ya kan, tuh saya like Pajaman Channel, Pajaman Channel 19 nih, Pajaman. Nah, ini saya komentar gitu, komentar. Saya komentar, yang penting kita nggak akan dikatakan spam teman-teman, kalau ya, kalau menulisnya tidak kata-katanya itu aja, yang penting kita tulis dengan manual ya, jadi bukan copy paste ya. Ya copy paste sih ada yang masuk juga, cuma ya namanya copy paste umumnya nih, umumnya akan terkena spam gitu. Tapi untuk mencegah, saya akan buat kata-katanya yang berbeda dari kata-kata yang sebelumnya begitu. Jadi saya buat tanpa copy paste ya. Nah, ini kayaknya tinggal satu video lagi nih. Kita masuk ke video berikutnya ini, video gamer. Video gamer saya belum subscribe nih ya, saya like dulu, saya komen ya kan. Jadi di sini dengan membalas, karena yang menonton video kita itu bukan orang, bukan hanya teman-teman kita yang sudah subscribe, tapi ada kemungkinan juga mereka yang belum subscribe udah subscribe kita duluan teman-teman. Jadi ya kita balas, kalau subscribe ya kita balas subscribe gitu. Jadi ada yang langsung subscribe duluan, jadi kita ya kita saling bantulah, kita ikut subscribe karena dia udah di subscribe kita ya, kita hargain juga gitu. Intinya kita saling bantu. Nah, dari pokoknya kalau
kalau subscriber ya, kalau subscriber masih di bawah 10.000 ya, boleh dibilang mah masih YouTuber baru teman-teman. Itu YouTuber baru. Nah, kalau udah 100.000 sampai 1 juta ya subscribernya ya, berarti meskipun dia bukan artis ya kan, lumayan terkenal, berarti udah punya income yang bagus, intinya seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 10.000 ya kayak kita, kebetulan kayak saya, intinya begini, ini udah dianggap mah masih YouTuber pemula, baik yang monet maupun yang sudah monet, seperti itu. Nah, kemudian kita setelah saya subscribe dan komen, kita kembali lagi. Oh, ini ternyata ada lagi nih yang belum saya subscribe nih. Saya subscribe lagi deh ya. Saya sambil diperhatikan ya teman-teman ya. Ini cara saya. Ya, mudah-mudahan enggak dianggap spam ya. Tapi umumnya sih saya tidak dianggap spam nih begini, karena saya tidak copy paste dan saya akan tonton full videonya. Setelah ini ya, setelah saya komentar. Nah, ini video yang saya simpan di sini bermacam-macam ya teman-teman. Dari maksudnya bermacam-macam jenisnya. Jadi kebetulan video saya ini adalah channel saya ini channel campur-campur, bukan kebetulan ya, kebetulan, dan yang nonton saya juga channelnya juga berbagai macam ya. Tetap saya harus menghargai ya. Nah, ini saya tonton, kebetulan ini videonya baik durasinya juga, ada yang durasinya cuma singkat teman-teman. Kalau yang singkat ya kita tonton semua nggak apa-apa, durasi singkat kita tonton. Ini saya tanggung, saya tonton sampai habis aja nih. Jadi saya kalau durasi singkat ya kita tonton sampai habis. Oh, nanti double dong bang nontonnya ya, nggak apa-apa gitu. Atau mau kalau nggak kita double ya nanti dari kita bisa hapus dari tonton nanti gitu, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini nih yang saya itu, saya udah subscribe ya, saya sudah subscribe yang ini dalam video ini. Kemudian saya like, saya komen sampai ya, saya komen lagi. Saya tidak masukkan ya komentarnya teman-teman ya. Kenapa? Kalau mau lihat komentarnya ya kunjungi juga video yang saya tonton ini ya, ada kok di situ referensinya gitu, channel-channelnya yang komen di video saya sebelumnya itu, saya cari aja di situ, nanti ada. Itu saya ambil dari video-video yang sebelum video ini nongol ya, video pembuatan video ini nongol ya. Itu saya ambilkan dari historinya, dari histori notifikasi. Begitu. Maaf teman-teman. Nah, kemudian setelah saya ini, saya cek lagi. Nah, kawan itu ada yang sudah saya tonton full ya, tidak sengaja ya. Jadi bukan disengaja ya, tapi memang disengaja nonton full ya. Nah, ini saya coba hapus. Sebenarnya nggak usah dihapus, tunggu aja kira-kira seminggu gitu. Gitu. Seminggu gitu. Ini saya kali ini saya coba yang video-video singkat mas, saya hapus. Nah baru kita kembali nih, berarti ada berapa video nih sekitar. Nah, kembali kita nonton ya, kita lanjutkan menontonnya ya hingga full ya, sambil kita tinggal bisa. Nah, setelah kita tonton full akan hasilnya seperti ini teman-teman. Di bawah videonya itu ada tanda merah semua, seperti teman-teman yang sudah ketahui. Jadi kita lanjutkan di sini. Setelah saya ituin, saya masukkan lagi nih dari video saya yang lain yang telah menonton video saya itu, saya balas lagi. Saya percepat aja ini ya. Ini saya yakin sudah paham ya cara memasukkannya ya kan, mengunjungi satu-satu, jadi biar enggak terkecoh kita. Ini kali ini hanya fokus, katakanlah hari ini saya hanya fokus
membalas video dari para pengunjung-pengunjung video saya gitu. Video-video kita gitu, teman-teman. Ini saya percepat, sengaja saya percepat, saya masukin cepet-cepet ya kan. Saya masukkan ke videonya, apa ke tonton nanti semua nih, saya lanjutkan nih. Saya lanjutkan ke videonya semua. Ya, kalau ada 100 ya 100 gitu-gitu, teman-teman. Tapi paling enak nanti di video berikutnya bagaimana caranya supaya cepat gitu ya. 100 itu yang tadinya lama bisa cepat, nanti komentar aja di bawah, teman-teman. Bang, bikin video selanjutnya bagaimana saya cari cepat gitu, Bang Singgi gitu kan. Singgi Official. Promo Singgi Official gitu ya. Nanti saya akan buatkan gitu. Ya, sementara sih saya buat seperti ini dulu, teman-teman. Ini saya cepat-cepat nih. Tuh, sempurna saya kunjungin, saya percepat 5 kali ini cepat. Jadi suaranya juga saya off kan nih. Cuma ada background ketika saya action ya, action ini pengambilan gambar ini ya, ada backsoundnya suara perkutut dari burung saya, teman-teman. Nah, sampai diperhatikan, kita balas ya kan. Jadi kita balas di video kita juga, balas di videonya dia juga gitu. Jadi kita nonton sambil berkomentar begitu, teman-teman. Tidak lupa ya, terima kasih ya teman-teman yang saya ucapkannya, terima kasih yang sudah nonton video saya ya, tanpa apa yang meskipun yang belum saya sebutkan ya, tapi sudah saya tonton, teman-teman. Nah, ini kita lihat tonton nantinya. Nah, ditonton nantinya ini ada yang ada benang merahnya, ada yang belum. Nah, yang belum ini, teman-teman, ini adalah yang barusan saya masukkan tadi nih. Jadi video yang saya kunjungi channelnya yang sudah saya simpan. Nah, demikian teman-teman, ini adalah penampilan benang merahnya yang ada di video ini setelah saya tonton full videonya. Itulah teman-teman, tadi adalah cara saya membalas ya. Karena kalau saya datengin satu-satu kemudian tonton itu akan istilahnya memakan waktu, teman-teman ya. Dalam arti kata ya, memakan waktu, intinya gitu, tidak simpel gitu. Kadang kendalanya ada, kita lupa mana lagi harus kita buka lagi setelah kita buka lagi dan gitu. Oke teman-teman, demikian dulu, sampai di video selanjutnya ya. Jangan lupa, setiap yang nonton full video saya ini, yang nonton full tanpa skip, semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal 'Alamin.